Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini tutorial tusuk veston atau dikenal juga namanya blanket stitch ya. Nah, ini saya bikin dua garis karena bagusnya tusuk veston itu rata ya, jadi tingginya sama. Ini saya peragakan yang versi besarnya supaya terlihat jelas sama teman-teman ya. Mulai dari garis yang di atas, titik yang di atas, sorry. Terus benang di arah ke kiri ya. Tusuk dari bawah ke atas, nah dari titik yang di bawah. Perhatikan baik-baik ya, saya akan ulangi lagi. Benangnya ditahan di kiri. Tusuk jarum dari bawah ke atas. Nah, terus seperti itu, sudah mulai kelihatan ya bentuknya seperti ini. Lanjut aja terus sampai selesai. Cara mematikan seperti ini. Jadi udah tusuk yang terakhir, kita tusuk di bagian atasnya. Jadi dia ngegigit dan bentuknya nggak berubah. Tinggal kita matiin di situ. Di belakang ya, digunting. Nah, lihat bagian depannya nih, ini bagian belakang, bagian depannya, nah lurus, bentuknya rapi. Nah, ini contoh tusuk veston ya, biasanya untuk menghias dan menyematkan aplikasi seperti ini. Nah, kalau tingginya atau lebarnya sama kan jadi cantik ya, bisa dilihat awannya, baju-baju, tumpukan cucian. Dan untuk menyemat aplikasi, tusuk veston juga digunakan sebagai hiasan. Seperti contoh di zipper pouch ini. Silakan dilihat lagi, ini hasil-hasil kasih tusuk veston. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.